Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD atau MI kelas 5. Pelajaran bahasa Jawa sendiri merupakan muatan lokal wajib Jawa Tengah ya. Dan buku ini diterbitkan oleh Erlangga, dikarang oleh Rustanti Ningsih, Sri Sunarsih, Im Trimo Suyoto dan juga Trimo. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka ya. Dan yang akan kita bahas kali ini masih di Pasinaon Siji ya, tepatnya adalah soal AKM ya, atau Assessment Kompetensi Minimum, di halaman 13 ya. Di sini udah langsung saya tuliskan jawabannya. Ya. Wacanen kanti permati ya, bacalah dengan cermat. Oke, saya perbesar lagi. Ya. Pasar Sorpring minangka pasar tradisional lengkap karo jajanan kuliner kuliner tradisional kang lagi booming ing Kabupaten Kediri. Salah sijine pasar kang manggon ing desa wisata Ngadiluweh. Pasar kuwi nduweni 100 lapak wisata kuliner Sorpring. Maaf ya, masih batuk lagi ini. Saya artikan dalam bahasa Indonesia ya. Pasar Sorpring, nah ini nama pasar ya. Minangka pasar tradisional, berarti sebagai pasar tradisional lengkap karo jajanan kuliner tradisional kang lagi boomingnya, jadi lengkap dengan jajanan atau makanan kuliner tradisional yang sedang booming, yang sedang in ya sekarang ya di Kabupaten Kediri. Salah satunya pasar yang berada di Desa Wisata Ngadiluweh. Pasar ini memiliki 100 lapak wisata kuliner Sorpring. Nah, ini. Pasar iki mung buka ing dina Minggu, jam 6.30 nganti 12. Lagi telung minggu buka wis diserbu ewonan warga lan kalangan muda ing Kecamatan Ngadiluweh kang lan kiwa tengene. Pasar iki digawe supaya narik kawigaten warga. Khusus pecinta sepeda ontel, mlebu pasar iki gratis. Nah, pasar ini hanya buka di hari Minggu, jam 6.30 sampai jam 12 ya. Baru 3 minggu buka, sudah diserbu ribuan warga dan kalangan muda di Kecamatan Ngadiluweh dan kanan kirinya. Pasar iki digawe supaya narik kawigaten warga ya. Jadi pasar ini dibuat untuk menarik hati dari warga. Khusus pecinta sepeda ontel, mlebu pasar iki gratis. Khusus pecinta sepeda ya, sepeda kayu ya, masuk pasar ini gratis ya. Oke, langsung saja, di sini ada beberapa soal yang harus kita jawab ya. Nomor 1, pilihan wangsulan sing paling trep ya, pilih jawaban yang paling sesuai. Tujuannya gawe pasar Sorpring yaiku, nah tujuan dari dibuat pasar Sorpring itu untuk apa? A, narik kawigaten warga. B, supaya disebut si serbu warga. C, kanggo wisata kuliner. D, nglestarekake tradisi. Nah ini yang paling tepat adalah narik kawigaten warga ya, yang A. Ini tadi sudah ada dituliskan di sini. Ini sebenarnya supaya diserbu warga, iya. Untuk wisata kuliner juga iya, tapi yang paling sesuai adalah yang A. Nomor loro. Wenehono tanda centang pratelan kang jumbuh karo isine wacan ing dhuwur. Beri tanda centang pada bagian yang sesuai dengan isi bacaan ya. Nomor 1. Pasar Sorpring manggon ing Kecamatan Ngadiluweh ya, benar ya ini tadi ya. Ada di Kecamatan Ngadiluweh. Ya, maka ini kita beri tanda benar-benar, artinya benar, luput itu salah ya.
Nomor loro, kuliner kang sumadyo arepa masakan modern. Nah, ini salah ya, karena di sini tadi masakan tradisional atau kuliner tradisional. Ini kita centang yang luput atau ndak dicentang juga ndak apa-apa sebenarnya. Tapi ndak apa-apa ya. Kemudian pecinta kuliner mlebu pasar Sorpring gratis. Ini juga luput atau salah ya, karena yang gratis tadi adalah pecinta sepeda ontel, khusus ya kita sepeda ontel. Kemudian nomor 4, pasar digawe kanggo narik kawigaten warga sekitare khusus pecinta sepeda. Dan khususnya ya, ini untuk menarik perhatian warga sekitar khususnya pecinta sepeda. Kenapa? Ini benar. Nah, ini di kalimat terakhir khusus pecinta sepeda ontel dikasih gratis lah itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa kira-kira kang nyebabake warga padha nyerbu pasar Sorpring? Nah, apa sebabnya? Nah, karena pasar Sorpring lagi booming lan duweni jajanan tradisional kang lengkap ya. Karena sedang booming dan punya jajanan tradisional yang lengkap. Itu jawabannya ya. Oke, untuk soal AKM berarti sudah kita bahas ya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rifanista. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf ya karena tadi banyak batuknya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.